Partai politik terus bergerak mempersiapkan pelaksanaan Pileg 2024. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di Kota Bengkulu, partai yang memiliki basis kalangan santri ini menargetkan merebut 6 kursi DPRD kota. Dikatakan Ketua DPC PKB Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan, target ini bukan tanpa alasan. Dengan pemetaan yang dilakukan partai yang sudah mengusung sejumlah kader, mulai dari mantan anggota dewan hingga mantan pejabat, target 6 kursi tersebut menurut PKB sangat realistis. PKB sendiri melalui uji kepatutan dan kelayakan, sekarang masih membuka pendaftaran bakal calon legislatif. Dengan target perolehan 6 kursi DPC PKB, menargetkan mendapatkan posisi pimpinan dewan. Saat ini PKB Kota Bengkulu memiliki 3 kursi di DPRD Kota Bengkulu. Kita 6 kursi ya untuk di tahun 2024 nanti. Dengan perhitungan 2 kursi dapil 1, 2 kursi dapil Kampung Melayu Selebar. Dengan demikian kita berharap semua caleg ini saling bekerjasama, saling koordinasi, saling isi sehingga betul-betul mencapai apa yang kita maksudkan. Berarti 6 kursi ini posisi wakil ketua kita rebut. Insya Allah posisi wakil ketua, ketua. Siap. Sementara itu untuk Pilwakot, DPC PKB Kota juga menargetkan mengusung kader sendiri. Ferdi Duyansyah, RBTV, melaporkan.